Okay, selamat pagi Deaders, dengan saya lagi Kuki Anjun dari Theater Pujangga. Seperti biasanya kita akan marking persen USD atau GU ya, kita trade GBP USD, oke. Okay. Dan kemarin kita profit banyak ya, lebih dari 1 banding 1. Oke, okay, semoga hari ini profit juga ya, sama ya. Oke, okay, kita ganti dua garis birunya dan hapus yang tidak dipakai. Waspada order block ya, biasanya harga akan terpental ketika udah hit order block. Oke, jadi kita akan tunggu harga untuk mampu break atas atau bawah. Ketika harga mampu break atas, cross candle kita bisa langsung buy. Atau bisa menunggu harga untuk retest kembali ya. Jika terreject, maka kita bisa langsung buy. Dengan TPSL minimal 1 banding 1, maksimal boleh disesuaikan dengan tekanan modal masing-masing. Dan juga gaya trading kalian masing-masing. Untuk yang sell juga sama, kita tunggu harga mampu break garis biru yang bawah ya. Cross candle dia 1, kita bisa langsung sell. Atau boleh menunggu harga untuk kembali retest ya ke garis biru yang bawah itu. Jika terreject, maka kita bisa langsung open posisi sell. Untuk DPSL juga sama ya, minimal 1 banding 1, maksimal bisa disesuaikan dengan tekanan modal masing-masing dan juga gaya trading kalian masing-masing. Oke ya, sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat dan juga profit untuk semua. Thank you, see you and God bless you.